Okay. Buat teman-teman yang menanyakan tutorial, ya bagaimana sih buat video kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Nah, ini beberapa aplikasi yang saya pakai. Ada Wondershare, Filmora, Movavi Video 2020, kemudian ada juga Screencast ya. Screencast untuk membuat seperti ini pakainya Screencast ya. Kalau yang dari Android biasanya saya pakai KineMaster. Sebetulnya banyak sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk media membuat media pembelajaran. Seperti kita para guru ya. Cuma ya beda aplikasi pasti akan beda konten atau beda apa namanya filter isi-isinya. Dan menu-menunya apa saja pasti akan berbeda, dan tentunya itu juga kembali kepada kita sendiri, kita nyamannya pakai aplikasi yang mana. Kalau saya pribadi dari Android, karena sudah lama memakainya, saya lebih nyaman pakai KineMaster. Walaupun tidak menutup kemungkinan banyak aplikasi yang lain yang juga bagus ya, tapi itu kembali tadi kenyamanan ya, karena nyaman itu mahal.